Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga hidup kalian sehat, bahagia, ayam tentrem dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini teman-teman ada mobil kijang. Nah, mobil kijangnya seperti apa? Berapa harganya? Seperti biasa akan diterangkan oleh saudara kita, Gus Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tapi kayaknya kurang semangat. Gimana bang? Kayaknya kurang semangat. Belum sarapan. Belum sarapan. Siap itu. Apapun sarapan. Pagi ini kita bagaimana seperti biasanya. Kita mendapatkan satu ekor, satu unit kijing miring. Kijang, iya. Kijing miring. Ini untuk tahunnya tahun tua, tapi tampilan muda. Oh, gitu bang ya. Oke, siap. Ini memang kijang super, tahunnya 87, tapi sudah bodinya bodi muda ya mas ya. Bodinya bodi muda bang ya. Pintunya 5, kanan kiri, belakang, terus dashboardnya sudah sedan. Oh, gitu. Nah, ini sudah banyak upgrade. Aslinya sudah double-double. Ini yang paling penting satu, sudah power steering. Oh gitu bang ya, power window-nya juga power ada? Power window, power steering, AC double-blower, tampilannya sudah tampilan muda, harganya tetap tua. Gitu bang. Yeah. Harganya berapa ini bang? Sebelum kita lanjutkan harganya, monggo kita muter dulu masalah. gitu. Iya. Kita dulu nunggu sini harganya lah, mau ngeres dong. Oh iya. Ya, siap. Ya. Saya jauh ya mas ya, saya jauh, ayo mas kita muter sama-sama. Oke, kita siap. Kita kampung. Siap kan. Kampung, jangan letak sisan. Kampung, yuk muter. Pajaknya baru. Baru mas, baru mati. Bagus mas ya, tamlanya. Bagus bang. Dari Jepang mas. Tamlanya ya biasa wae yang jenis kijang kok, piye neh. Siap. Ora ketara nek motor tuwa. Ora ketara nek mobil tuwa iki. Mobil ini seusia saya. Seusia sampean, Bang? 87. Oh, 87. Nah, mungkin saya lahir mobil ini ge api-api. Gitu. Ini kan 87 bulan 9. Lah sini lho, Mas. Saya lahirnya 87 bulan 11. Baru 2 bulan saya lahir. Oh, gitu. Nah, baru 2 bulan, Bang, ya. Iya. Ini mobilnya, Mas. Tapi gini, Mas. Meskipun kijang ini tahunnya 87, ya? Tapi masih banyak dijumpai di mana-mana. Oh gitu. Oh iya iya. Masih umum itu mas. Kenapa itu bang? Soalnya memang mobilnya tangguh sekali mas. Oh iya iya. Mobilnya iya, tangguh, iya. Orang tahu rewel, wes pokoknya gede. Enak bensinnya melaku nih mas kijang. Oh gitu bang. Mas. Siap. Cak nom patut, mbah-mbah ya patut. Kijang loh mas. Ibu-ibu. Patut. Sing ra patut itu mas kijang. Oh iya, nek kijang ra patut ya. Padahal cuma beda satu huruf, tapi perbedaannya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa bang. Luar biasa wae rasa sungguh luar biasa. Kijang iki dengok piye. Oke bang. Balik jadi update. Bannya mas lumayan mas ya. Bannya lumayan. Lumayan bagus. Bannya bagus. Nah, palaknya juga bagus. Iya. Ya kalau ini mas, kalau bodi mobil ini ya sekelas harga segitu, main cukupan. Oh Bro, gitu. Bayangin mobil api lah mas. Siap. Power steering, motor window, AC adem, mesinnya api. Pajaknya bulan 9. Udah pajak bang? Udah. Mau baru berarti? Satu bulan full. Jadi? Satu bulan? Satu tahun. Nyar tenang lagi mas. Oke siap bang. Bulan ini aja masih bulan 9. Oke, harganya berapa ini bang? Bentar, nanti harganya. Ini tanya AA. Iya. AA mana ya ini? Magelang. Pak Amagelang. Ini harganya nanti aja. Aduh tuh. Harganya nanti aja. Oke, siap. Tapi apa aja? Lampunya udah di-upgrade ini. Lampunya upgrade, sekarang pintunya. Langsung. Lihat. Mantap. Siap, Mas. Siap. Cepat, Mas. Jos tenan. Api. Bang, kenapa enggak ditendang, Bang? Ngono carane iku. Ngono aja senan pokoke. Jadi, lihat Mas. Ini untuk kijang itu memang benar-benar udah diambil Mas. Ini joknya. Oh iya, iya. Kijang joknya kayak ini istilahnya. Joknya kayak gini. Iya. Ini setirnya punya Xenia.
ya, Mas. Waduh, rek dasaran iki. Dashboardnya ini punya Grand Extra. Grand Extra? Anu. Hmm, iya. Yang lama kan kotak, Mas. Oh iya. Ini kita tawarkan dengan harga murah sekali aja, Mas. Berapa harganya, Bang? 28,5. Nego-nya nego. Nego sedikit aja. Okay. Nego ini sak senengmu, jadi sak karepmu. Oke, siap, Bang. Tentunya dengan uang segitu sudah dapat mobil keluarga yang muat banyak orang, mobil yang sangat nyaman sekali. Siap, siap. Jang, Mas, pokoknya terbukti, Mas. Soalnya Kijang itu terbukti mobil paling lama diproduksi. Paling lama mulai diproduksi. Tahun kepala 7 tuh, Mas, 79, Kijang yang lama saya itu, Boyo itu. Sampai sekarang Kijang Innova Urban, ya toh? Oh, iya. Jadi ini turun temurun. Oh, maksudnya masih ada sampai sekarang, Mas, ya? Okay. Itu terbukti kalau memang mobilnya itu mobil banyak digemari, mobilnya handal. Handal, irit juga. Gak cuma kan biasanya mobil kan keluarnya cuma 2 tahun, 3 tahun. Ini keluarnya dari tahun 70-an ila akhir zaman. Ila akhir zaman, sampai kiamat. Ya, Mas? Okay. Iya, Bang. Katanya yo turun temurun kan banyak sekali, Mas. Siap. Kijang Doyok, Kijang Was, Kijang Super, Kijang apa-apa. Terus variasinya banyak sekali Kijang itu, Mas. Tidak gitu bisa banget. Saya sebutkan satu persatu. Di antaranya yang bagus itu, Mas, ya. Ya. Karosernya Nasmoku Nusa, terus Jantan, terus Hobat, terus Laksana. Roda Laksana. Wah, oke. Gitu, pas siap. Dibahas sesuai, enggak kesuwen. Oke, siap, Bang. Ini udah hampir 7 menit ini. Gen. Ini kita tawarkan dengan harga 28,5 nego. Siap. Ini berapa, Mas? Monggo diajukan sama Bang Solah. Siap, siap. Jangan biar sama saya. Kemarin udah banyak biar sama saya. Wah. Ya, tanya mobil-mobil sama saya. Wah, jangan, keliru itu, Mas. Lah kenapa, Bang? Nanti enggak saya jawab, Mumet. Oke, siap. Itu, Mas. Ya, Bang. Itu, Mas. Kan saya tak bilang kalau WA sama bisa sama Bang Solah aja. Sama saja. Siap, siap. Ini. Kita teruskan. Interiornya bagus sekali ini, Mas. Ya. Nah, AC-nya wis double blower. Yang blower yang ini double ini anu, Bang, hidup, Bang. Enggak tahu. Oh, tapi udah double blower, Bang, ya. Iya, no. Okay, yang double blower. Oke, okay, siap. Motornya pramudeng. Oke. Okay, yang jelas kalau yang depan itu dingin. Oh, yang depan dingin. Mas, yang depan dingin. Oke, okay, siap. Itu, Mas, api. Seninya aja. Kasih power steering, tur. Biasanya, Mas, kalau Kijang itu kan masih orinya belum power steering. Ya. Kalau dikasih power steering, biasanya tetap abot. Oh, gitu, Bang, ya. Kalau ini kok ora umum menrenge? Oh, enteng ya, Bang. Nah, itu jendek bisa. Okay. Nanti saya buktikan. Oke, okay, siap, Mas. Bang. Ya, Bang. Ini intro belakang, Mas. Joke ya, apa lo, Mas? Gendut. Loh, si gendut-gendut ini. Ngelenuk-ngelenuk, Mas. Loh, ngelenuk-ngelenuk. Mbok. Oke. Dan ini, bumbunya rapi, Mas. Ini rapi gini kayak, Mas. Ini lampu kabut. Lampu racing. Lampu kabut. Ya. Pokoknya rapi, Mas. Rapi, Bang, ini, Bang. Ini hal. Apa, Bang? Belakang perlu disetel. Pintu belakangnya? Biar penak. Mantap, Mas. Biar plek, Mas. Enggak apa-apa. Gampang kalau masalah pintu, Bang, ya. Oh, ini. Ban sarapnya ada 5. Bannya ada 1. 4. Sarapnya podo harus dipasangkan. Biasanya kan ban sarap kan beda tuh, Mas, mau kaleng, mau piye. Nah, ini podo. Oke, siap. Podo harus dipasang. Oh, coke ya, apik. Beli. Bludru. Bisa tuh, Mas, ya. Longgar. Longgar. Oh, ini bagi muat gabah, Mas. Oh, iya lagi. Bagi gabah sih, jadi. Siap. Ini anu, Bang, di belakang untuk berapa orang ini, Bang? 13. Nek siji ae, Bang, angger lemu siji iki. Heeh. Oke. Iki, Mas, joknya apik iki. Loh, Mbok, Mbok, not. Iki lho. Not. Siap. Kaya awan gajah iki. Gajah lemu ya. Gajah lemu, padahal gajah kabeh lemu. Gajah apa? Lihat, cek ya, Mas, apik. Siap. Ini dashboard sudah ini. Iya. Audionya alam gaib. Lihat. Audionya apa, Bang? Alam gaib. Alam gaib. Enggak ada. Pil gaib. Pil gaib audionya enggak ada. Sampai nyanyi sendiri aja. Di mobil. Memang kita enggak kayak gini, Mas, ya. Iya. Kita enggak mau nambah-nambahin, enggak mau ngurangin. Kalau masalah body, ya tentunya tahun segitu, Mas, udah banyak perbaikan, tapi masih perlu diperbaiki ora apa-apa. Oh, gitu, Bang, ya. Oke, siap. Saat ini, Mas. Satu meter. Itu, Mas. Oh, iya. Ini. Pokoknya, iya, Mas. Soal lah. Pokoknya elek, Mas. Pokoknya, iya. Elek. Ya, kecukupan lah kalau body itu. Biasa. Kan gue ini Kijang, tahun sekian. Tahun segitu, iya, wajar lumrah. Oke, siap. Mendingan sama cepat, Mas. Siap, Bang. Kalau ini kok,
kok kulo niku ora dembeni ya. Mm-hmm. Saya tuh pernah lihat Mas Ijang, warnanya putih itu berodol kabeh. Heeh. Sak lawang-lawange dadi mlakune obang kabeh, Mas. Ngiki-ngiki kuwi. Heeh. Ternyata buat memot amas tahu. Berapa itu harganya, Bang? Yang mana? Dulu itu loh. Saya tahu. Kamu tahu tapi lupa. Nah ini. Variasi kanopi ini. Oh iya iya iya. Ya Mas. Iya iya iya. Ini ampuh Bang ya. Ampuh. Gajah munggah ra ucul. Gajah munggah ra ucul wis. Oke oke siap. Munggah ra ucul. Terus kita mau cek listrikan Mas ya. Listrikan ya Bang yo. Kesuwen. Ora apa-apa. Masake kanca-kancane sudah delok. Bosan nyala terus. Oke siap Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kita ambil bu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kontrolnya hidup ya mas. Hidup semua. Ya gue kuih tau kontrolnya bisa. Masya Allah mas, mas mesinnya sudah senang. Wah ini kok mas mesinnya dung 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 gini emang ya. Bener. Mantap jiwa. Mantap juga kayak gini. Lah iya, regane guru 28 500 nego. Aku dulu ini Mas Abi Mas. Aku dulu. Tak hidupan dulu. Wah, suaranya enak, Bang. Wah, mantap. Jos tenan wae. Kira ngantuk. Oke, wong yo nyanyi-nyanyi dhewe. Yo kan nyanyi Mas. Lah, selawatan apa piye? Yo kan yo nyanyi juga ora apa-apa. Selawatan apa piye wae entuk ganjaran. Lah nek gak apal. Gak apal yo sak senenge selawatan sing tidak-tidak wae. Terus Jawa entuk ganjaran gede. Asine coba sih. Siap. Nah, oh iya lihat. Dingin ya, Bang ya? Dingin, asine dingin. Sak matikan wae, paling sampean ngerasa ngrasake. Oke, siap. Temen aku malah. Anu Bang, indikator harganya Bang? Listrikannya? Listrik udah. Hazardnya mana Bang? Sini, misalnya sini. Oh. Lampu. Nah. Markotop. Itu semua. Itu Bang ya. Dari mana aja Mas? Oke. Iya Mas ya. Oh, wipernya. Woi, stop tenan pokoknya. Jos. Lampunya Bang? Dim. Oke, siap. Rating kiri. Rating kanan. Oh, ini rating kiri, rating kanan. Oh. Walik. Bel Bang. Oke, mantap, siap. Mantap ini. Harganya jangan lupa loh Mas ya. 25,5 nego. Tukar tambah karo becak, karo wedhus, cempe, pitik, mendok, meri entuk kabeh. Mendok. Oke, siap. Mendok sak grobake. Cuma lihat. Ya Bang. Saya terangkan biasanya kan Ijang kalau dikasih bongkar setiring, mesti nggak bisa ending, abot. Tapi kalau ini kok beda dari yang lain, lihat kan? Gitu Bang ya? Enak banget. Enteng Bang ya? Banget. Oke. Okay, enteng, wending. Ending gitu Bang. Mas, sini Pak Bi. Mesinnya Bang yuk? Kotor sekali. Nggak apa-apa Bang, ngelong dulu yang ke Madura 86 itu di gebyur air kok. Ya ini gebyur apa? Bensin? Oke, okay, siap. Platnya 23. Pajaknya baru. Oh ya. Oh iya ya. Dar. Wah, jos kan mesinnya berber. Sip nanti. Oke oke siap udah Bang. Afron aman ini semua aman. Oke Bang. Yang minta sama memberi ini. Kemarin kita pas upload jang banyak sekali yang tanya. Kita mau balasin satu persatu. Kita sulit carinya. Terus saking banyak yang hubungi kita teman. Oke siap. Langsung aja kini kita upload. Kalau yang minat langsung aja hubungi Bang Solah. Siap. DP langsung antar atau di ambil. Ambil. Oke siap. DP tok. DP tok. Rasa jiwo. Ora popo. Tak kirim duit masjid lo. Kita nggak makan uang DP kita. Anu Bang. Dicoba Bang. Mas bentar menunggu Bang. Berber. Tekan kadang kelinci wes. Jos. Mantap, mantap. Mana?
Tenaganya jos, Bang. Alhamdulillah tenaganya masih bagus. Monggo yang minat langsung di GP saja, Amun Kesuwen, Amun Tarjo alias Taran Bojo. Kalau Taran Bojo gimana, Bang? Pukul pakai tongkat. Ini Mas ya, gini Mas, fatwa saya hari ini, kita itu jadi laki enggak boleh kabeh kok manut bojo. Oh, gitu. Lelaki itu imam. Istrinya makmum. Maksud imam manut karo makmume. Oh, gitu, Mas. Harusnya? Oh, emak mesti mano, tak sedih rasa talan bojo. Bojo mungkin aja kok talan yang metu kijang. Tukune. Kono daster. Gitu ya Mas ya? Siap Bang, pokoknya larang tenan aja talan bojo wis. Ayo, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.